Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi. Tak keluar lagi muka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bau keluar muka. Okey, sekejap. Saya nak letak macam biasa. Nak letak sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Semua sihat eh? Okey, hari ni topik sangat best. Saya sangat suka. Sebenarnya saya duk fikir saya nak buat live apa hari ni kan. Saya fikir balik, oh, boleh juga aku buat live macam ni. Tajuk dia bagaimana dari seorang dropship menjadi founder produk. InsyaAllah. Okay, kita macam biasa tunggu 20 orang. 20 orang join, insyaAllah. Kita akan start. Hamdan Syukri, ni kawan saya sekolah ni. Assalamualaikum, Hamdan. Sihat? Lama tak jumpa kan. Okay, sementara tu saya minta mana yang ni minta share. Kita nak perbanyakkan sahabat-sahabat kita kat luar sana. Semoga mereka pun dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Dengan Taala. Saya pun nak share juga dekat saya punya sahabat-sahabat saya ni. Jom sekejap. Apa dia ni? Ayat dia, bagaimana dari seorang dropship menjadi. Okey, kita ada baru 7 orang, insyaAllah. Siapa lagi? Bagaimana dari seorang dropship menjadi founder produk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya nak share sekejap. Korang share dahulu, kita baru ada 9 orang. InsyaAllah cukup 20 orang kita start. Hamdan Syukri, wassalam sihat, alhamdulillah. Ya Allah, lama tak jumpa Hamdan Syukri. InsyaAllah nanti, satu hari nanti kita jumpa. Lah, kita jumpa bila Hamdan? Lama kan? Okay, saya dah share dekat saya punya group. Tertunggu, Anna pun ada. Wan Abu Laibah. Wan Abu Laibah pun ada. Okey, 14 orang saya tunggu lagi. Okey, 15 orang, 5 orang lagi kita start insya-Allah dengan izin Allah. Saya sebenarnya tengah ni tahu, saya tengah buat mobile apps. Okey, mobile app pakai apa ni? Saya nak test dulu pakai apa ni, iOS. Sebab saya pakai apa ni? iPhone. Jadi kalau nak buat iOS saya kena pakai MacBook. So kat sini dia ada, boleh tengok. Dia ada saya punya laptop Dell kat sini. Lepas tu monitor untuk saya buat untuk saya tunjuk dekat korang nanti. Okey, sebelah kanan ni saya tengok live, tengok komen, dan sebelah kiri ni laptop Mac Pro. So dia jadi macam empat apa ni? Empat. Jangan saya ambil gambar. Nak tunjuk ke tak? Dia taklah cantik sangat. Okay, sekejap saya menggambar. Peace semua, peace. Tapi dia serabut sikit. Banyak ada mouse, dua mouse, apa semua. Inilah saya punya. Apa ni? Saya punya workspace. Buat kerja kat rumah aje. Okay, cantik. So, kita tunggu lagi 13 orang. Semakin menurun ni. Kenapa semakin menurun? Tadi dah ramai. Dah okay, ramai lah 15. Dah semakin menurun dah. Okay. Sekejap. Saya nak share dekat korang. Inilah saya punya. InsyaAllah sahabat lepas SPM dulu kot. Lama tak jumpa. InsyaAllah. Alhamdulillah tengok Sifu Ash makin berjaya. Semoga tersukses. Amin insyaAllah. Makin gemuk saya. InsyaAllah nanti saya tarik nanti kita jumpa insyaAllah. Mana lagi orang ni? Share. Saya harap korang share video ni supaya ramai lagi yang dapat dengar. InsyaAllah memberi manfaat kepada dia orang. Kan, mana tahu kan? Dia orang berubah insyaAllah dengan apa ni? Dengan sebab korang share, dia dapat manfaat. Korang pun dapat pahala. InsyaAllah. Peace. Anna, peace. Okay, mari saya nak share sikit gambar yang saya ambil tadi. Sebelum kita tunggulah, sebelum kita tunggu sahabat-sahabat saya dekat ni, kita tengok dulu. Inilah barisan kita. Jap. Cuba tengok ni. Kan, inilah yang main Dell saya ni. Mana terampak ni? Inilah Dell saya. Ni, ini Dell laptop, main laptop. Ini monitor, saya nak tengok FB ads apa semua. Dan juga kalau saya buat live, saya tunjuk mouse saya kat sini lah, PC ni. Yang ni saya tengok korang punya komen lah. Kalau saya buat coding kat sini jugalah. Saya coding.
Dan ini saya tengah install apa ni? OS baru sebab saya nak buat coding. Dia kena pakai OS baru, so tengah download. Tengah download lagi. So saya nak buat mobile apps untuk saya punya apa ni? Bisnes saya lah. Tengah nak buat. Assalamualaikum Tuan Ashraf, selamat menyambut 6 Oktober. Waalaikumsalam Tuan Ashraf. Biarkan menurun, saya ada. Biarkan menurun. Okey, kita dah ada 19 orang. Bolehlah kita start lah sebab hari ni cuti kan. Ramai yang apa ni? Mungkin busy dengan family apa semua. Tak apa, nanti dia orang boleh tengok balik lah saya punya live. Okey. Tajuk hari ini sangat best, iaitu bagaimana dari seorang dropship menjadi founder produk. Okey, sebenarnya ini adalah saya nak kongsikan tentang perjalanan hidup saya. Dan saya nak supaya insyaAllah jika dia memberi manfaat kepada sahabat saya, saya harap korang semua pun boleh jadi seorang founder produk. InsyaAllah dengan saya tahu. Okey, kita start dengan yang pertama. Okey, ini yang semalam punya metrik ni kan. Okey, kita delete slide ini. Kita buat slide baru. Okey. Oh, jadi ni. Apalah. Okey, jap saya nak buat ni. Saya nak besarkan sikit. Tu dia. Bagi nampak sikit. Bagi nampak. Okey. Dropship pergi kepada founder. Semua orang nak kan? Dia orang tengah sarapan tu. Tengah sarapan lagi. Okey. So, saya start dululah. Okey. Macam mana kita nak buat dropship? Rasa kita jadi seorang founder. Semua orang nak kan? Semua orang nak. Okey. Saya beritahu, kita buat satu ni lah senang. Kita buat satu palang. Saya pun suara saya tak berapa ni. Saya tak berapa sihat. Okey, tak apa. Tengok, saya kena terpaksa tengok sebelah ni kan. Sebab saya insert sikit, saya nak tunjuk. Okey. Perjalanan dia untuk menjadi seorang founder, kenapa dia jadi besar macam tu sekejap eh. Perjalanan untuk jadi seorang founder adalah bermula dengan dropship. Macam tu, tiba-tiba dia jadi besar. Okey, jadi korang yang jadi dropship, jangan risau bila lah aku nak kembangkan bisnes aku. Jangan risau sebab dropship adalah first korang, perjalanan korang untuk menjadi seorang founder. Kena jadi dropship dulu, kena belajar dulu jadi dropship. Okey. Lepas tu, lepas korang dah jadi dropship, korang kena upgrade diri korang menjadi agent. Ataupun saya contoh stokis lah. Agent stokis ni sama lah. Agent tu stokis. Lepas tu barulah korang jadi seorang founder. Dia macam tu, perjalanan dia macam tu. Dropship, stokis dan founder. Dia tak boleh seorang dropship dia tu jadi founder. Boleh. Tapi kalau korang ada banyak duit tak ada masalah. Ini saya cakap macam saya bermula dengan dropship selama setahun, saya tak cukup sangat duit. Jadi apa yang saya buat adalah saya gunakan dropship dahulu, saya kumpul duit, saya jadi stokis dan barulah saya jadi seorang founder produk. Macam tu. Okey. So daripada dropship ni, okey, saya tunjuk perjalanan saya lah. Saya tunjuk sekejap ya. Sekejap ya. Astagfirullah. Amir. Masuk. Okay, sorry. Abang live lah. Apa tengah live? Nampak. Abang tengah live. Dah. Okay. Perjalanan saya daripada seorang dropship menjadi stokis dan juga menjadi founder. Sorry, ada gangguan tadi. Amin bising. dia masuk juga bilik ni. Okay. Boleh tengok kat sini. Okay, dropship, stokis, founder.
Okey, kalau saya tunjukkan saya dulu, saya macam ni lah. Okey, ini saya Ashraf dan ini adalah saya punya wife. Ini wife saya lah. Okey. Kenapa saya kena tunjuk? Sebab saya nak korang nampak dan korang faham apa ni? Apa yang korang sekarang ni dan apa yang korang akan pergi. Sekejap ya. Saya mohon maaf sebab ada gangguan tadi. Korang tak nampak apa-apa kan? Sebab saya takut nampak wife saya tadi. Saya rasa tak nampak tadi. InsyaAllah. Okay, kalau nampak saya kena delete video ni lah. Saya rasa tak nampak tadi. Okay. Saya lupa nak tutup tadi. Sebab saya tutup tadi. Tutup sekejap saya punya ni. Baru saya ni. Sebab tak boleh lah kan. Buat bisnes dalam rumah aje. So barang-barang rumah nampak ah. So tak apa cantik lah. Tak elok. Okay. Aib rumah. Okay. Kembali-balik. Minta maaf tadi. Ada gangguan sikit. Okay. Saya nak tunjukkan macam mana daripada seorang side dropship menjadi stokis dan juga menjadi founder produk. Okay. Kenapa saya kena tunjukkan saya dengan wife? Sebab ini perjalanan saya dan juga wife saya. Dan korang boleh follow juga caranya. Okey, yang pertama daripada just join. Okey. Daripada saya ni kan, saya dulu bekerja makan gaji. So sewaktu saya jadi dropship, saya masih lagi bekerja. Faham tak? Sewaktu saya jadi dropship, saya masih lagi bekerja. Saya jadi dropship pada tahun 2015. Okey. 2015 saya bekerja lagi. So isteri saya, dia adalah suri rumah. Okey, isteri saya adalah suri rumah. Okey, lepas tu 2016 kita orang jadi dropship. Okey. Lepas tu daripada 2016 jadi dropship, saya pun pindah kepada 2017. Saya jadi stokis. Waktu ni saya masih lagi bekerja. Okay, masih lagi bekerja. Isteri saya masih lagi asli rumah. Okay. Dapat dia punya perjalanan dia macam tu. 2016, 2017 di stokis. Dan 2019 kita kan jadi founder. Okay. Saya dah berhenti kerja. Saya dah buat bisnes lah, maksudnya full time bisnes lah. Okay, isteri saya ni sama juga full time bisnes. Bisnes juga. Okay, saya nak tambah satu lagi. Waalaikumsalam Kak Su. Terima kasih Kak Su kerana join. Saya nak tambah satu lagi. Okey. Kenapa saya buat benda ni? Nanti saya beritahu kenapa dan mengapa. Okey. Dan 2019 sekarang saya jadi apa? Investor. Investor dan isteri saya jadi apa? Suri rumah. Jadi kembali-balik di suri rumah. Nampak tak perjalanan dia? Okey. Jadi dia ambil masa daripada 2016. Okey, 2016. Setahun untuk saya jadi dropship. Inilah saya nak cerita. Kak.
Kak apa ni? Anjilin Swaili. Morning. Saya nak beritahu perjalanan hidup saya, dan saya akan kupas satu-satu supaya insya-Allah dengan izin Allah korang pun boleh boleh buat benda yang sama juga. Okey. Masa saya jadi dropship ni, kan, masa saya jadi dropship ni 2016, walaupun saya masih lagi bekerja, isteri saya suruh dia cakap apa dekat saya? Dia cakap ayang apa ni? Dia nak buat bisnes sampai saya boleh berhenti kerja. Dia nak buat bisnes sampai saya boleh berhenti kerja, dan sampai orang cakap apa ni? Okey, jap. Saya hati saya tak kena ni. Boleh tak saya nak delete saya ni, saya akan buat sekali lagi live. Sebab hati saya macam duk cakap tak dinampak aib isteri saya. Kan, hati saya tak suka, hati saya macam cakap okey, saya takut ternampak aib isteri saya. Jadi saya nak delete video ni, saya akan buat live sekali lagi. Okey, jadi saya buat live sekali lagi, korang boleh tengok balik. Okey, saya sorry sangat sebab tadi ada saya terlupa nak tutup ni. Okey, anak saya dia nak join sekali, tapi kalau dia masuk bilik ni dia akan bising lah. Dia akan buka dia punya ada laptop wife kat sebelah ni. So dia bising-bising, so saya tak boleh nak fokus lah. Jadi saya akan tak nampak eh. Memang tak nampak eh. Sebab hati saya cakap macam Amda Syuri tak nampak, tapi saya takut-takut nampak. Okey. Siapa yang tengok tadi? Nampak ke tak tadi? Okey, tak nampak. Jangan risau, kau tengok semua dari mula. Tak nampak lah tadi. Okey, alhamdulillah. Sebab saya buat live tadi saya tak berapa yakin, sebab hati duduk cakap macam takut-takut. Takut-takut nampak isi saya punya, yalah, aib lah, masa free hair apa semua kan. Tak nampak eh? Okey, tak nampak tak apa, saya teruskan. Okey, memang tak nampak. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kena sebelum teruskanlah. So tak payah nak delete lah voice apa ni dia punya ni. Okey. Jadi semasa jadi dropship ni, kita orang buat dropship banyaklah, banyak dropship lah. Baju lah apa semua gini. Jadi lepas tu barulah kita upgrade kepada jadi stokis dan upgrade kepada founder, dan sekarang ni duduk kat rumah lah. Duduk kat rumah. Okey. Saya nak ulas sikit pasal dropship. Siapa kat sini yang memang dia full apa ni, part time dropship atau full time dropship, angkat tangan. Tak yalah. Okey. Kalau korang jadi dropship, sebenarnya korang berada di landasan yang betul untuk jadi seorang founder produk nanti. Kita kena bermula dengan dengan dropship dahulu. Okey, terima kasih kerana sahabat-sahabat saya dia cakap okey, tak nampak tu boleh. Okeylah tu. Keluar liu. Sebab saya tak nak lah kan nampak aib. Okey. Jadi, kalau korang jadi dropship jangan risau, sebab itulah perjalanan untuk jadi seorang founder nanti. Okey, cara dia macam mana? Okey. Daripada dropship ni, apa yang saya buat adalah saya akan belajar macam mana nak growingkan bisnes saya. Waktu tu kita banyak tau buat bisnes, bisnes emas, jadi dropship emas, jadi apa lagi? Flashcard, tapi flashcard dah stokis. Apa lagi? Tak lupa dah saya. Ubat kuat pun ada. Lepas tu foundation ni kan, dropship apa semua. Ubat kuat tu daripada dropship saya jadi stokis, book agent ke stokis lah. Apa lagi, saya lupa dah. Tapi saya tengok, saya banyak masuk dropship. Saya nak tengok dalam dropship saya tu, dalam produk yang apa ni, yang saya promote tu, mana yang orang cakap paling banyak buat sale, paling senang buat sale. Dekat part mana yang paling paling senang buat sale. Kalau saya apa ni, barulah saya pilih kan, dalam banyak-banyak dropship, dalam banyak-banyak produk tu, mana yang senang buat sale dan mana yang senang orang cakap apa ni senang close sale lah, macam tu. So dah jumpa, barulah saya akan fokus untuk upgrade. Kita akan fokus upgrade menjadi stokis pula. Okey, soalan. Saya dari 2016 lagi kena upgrade. Jangan masih lagi stick dengan dropship. Kena upgrade jadi agent, patut upgrade jadi stokis. Okey, part time dropship, boleh jadi part time dropship, lepas tu nanti kita upgrade jadi agent.
Jadi ejen ubat basmi lipas dalam kereta sambilan. Utama buat bisnes cuci cushion. Ah, baguslah. Sebab kita kena buat kan dia ada kaitan kan? Bisnes cuci cushion dengan ubat basmi lipas dalam kereta sambilan. Itu ada kaitan, sangat bagus buat bisnes macam tu. Okey, Salwa, Sifu bila nak sama Bakini lagi? Krik 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 krik. Bakini krik 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 krik. Nanti saya umumkan tentang Bakini lah. Okey. Jadi apa yang korang perlu buat sewaktu ini adalah, meh saya nak tulis jap. New slide. Okey, dropship 2000 dah tulis dah. Okey, masa korang jadi dropship ni, yang pertama apa perlu dia buat masa kita ni jadi dropship supaya kita ni jadi orang yang boleh pergi, ada vision untuk jadi ni. Yang pertama adalah planning. Yang ni jangan lupa, kena plan bila korang nak jadi founder. Okay, plan lah, plan yang munasabah. Contohnya 10 tahun, saya rasa 10 tahun munasabah lah. Plan ni 10 tahun, okay, 10 tahun lagi nak jadi founder. Ha. Sebab kita takkan kita nak stick dengan kita punya dropship kan. Kita kena ada kita punya planning, okay, sampai bila aku nak jadi dropship. Takkan aku nak jadi dropship je, kan? Mesti kita ada planning. Okay, lepas dah ada planning, okay, barulah kita akan tengok kita punya, kita kena tahu kita punya level macam mana. Macam tulis lah. Kita sendiri tahu tau. Kita lihat ilmu kita. Ilmu marketing, macam mana nak tulis lah? Ha. Kita kena tahu, identify, kita ni level ilmu marketing kita macam mana? Faham tak? Kalau lah kita tahu macam ni, kita kena upgrade ilmu. Upgrade lagi, upgrade lagi. Sebab ilmu lah yang akan menentukan income kita. Ha, macam tu. Hazira, saya dah on the way ambil dari China, Tuan Ashraf. InsyaAllah nak pegang barang. Oh, faham. Saya ingatkan Puan Hazira jadi dropship dari tahun 2016 lagi. Tak upgrade. Tapi bagus sangat lah sebab on the way nak ambil barang dari China. Founder product. Bagus. Okay. Ni contoh Puan Hazira kan. Dia start daripada 2016 lagi. Lepas tu sekarang dia on the way nak ambil barang dari China. Nak pegang baru sendiri pula. Nak pegang sendirilah. Saya jual barang baby macam stroller and car seat, baby swing. Okay. Maksudnya macam saya boleh berkurang sama dekat Puan Hazira ni. Puan Hazira bermula daripada dropship ke terus jadi agent ke macam mana? Kita boleh share, semoga sahabat saya, sahabat kita pun boleh tengok jugalah. The best food agent. Okay, so semasa kita jadi dropship ni, kita dah tahu kan? Dah tahu. Kita akan tahu yang kita ni level kat mana. Kita punya ilmu marketing kita. So apabila kita tahu, kita kena upgrade. Contoh macam, ya aku tak tahu lagi ya WhatsApp business. Tak tahu lagi ya macam mana nak macam kat apa ni. Nak buat labeling, filing labeling, nak buat kategori labeling, nak buat banyak lagi lah dia punya flow dia kan. So kalau kita tahu, kita kena upgrade ilmu. Kita jangan stick. Puan Hazira tengok, ni contoh terbaik. 2016 dia start dengan dropship. Lepas tu sekarang 2019 dia on the way nak ambil barang daripada China. Jadi maksudnya dia ambil masa cantik lah. Dropship, stokis, sekarang ni dia dah jadi founder. Kalau dia nak ambil barang daripada China, kira tu dia jadi founder lah. Nampak tak? Founder lah. Sebab barang yang saya jual mahal-mahal. Okay, InsyaAllah Alhamdulillah dah ada contoh. Terima kasih kerana share. Okay, lepas kita dah tahu level ilmu marketing kita, kita kena make sure Naikkan sikit-sikit je. Jangan drastik tau. Kalau drastik nanti kita akan burn out. Lepas tu tak buat pun. Faham? Okay. Lepas kita dah jadi level macam ni. Okay, yang kedua, kenal pasti produk yang senang closing. Masa kita jadi dropship ni, kita kena pasti produk yang senang closing. Sebab kita ada banyak buat dropship kan. So kita kena make sure apa produk yang senang untuk kita closing. Apa produk yang senang untuk kita closing. Okay, jadi dah
Kaki saya tak apa ni, ni lagi. Okay, jadi kenapa kita perlu tahu produk apa yang inclusive? Sebab insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, produk tu lah yang rezeki kita. Faham tak? Produk tu adalah rezeki kita. Macam yang saya cakap sebelum ni, saya banyak buat produk kan, tapi last sekali baju adalah produk yang kena dengan rezeki saya. Ha, baju, ha, baju adalah yang kena dengan rezeki. So apa yang saya perlu buat, saya pun upgrade daripada dropship. Sebab saya dah tahu dah, okay, baju, baju ni senang buat, buat, buat duit. Kena, sebab ada orang yang jadi dropship baju juga, tapi tak kesudah, tak, tak boleh nak buat, nak, nak close. Tapi kalau saya pula senang untuk saya buat close. Faham tak? So daripada saya jadi dropship, okay, saya pun tengok, okay lah, saya pun jadi stokis pada tahun 2017. Modal dia lebih kurang 10,000 modal dia. Salwa, okay, Salwa, tengok eh. Saya start jadi DS dengan Sifu. Alhamdulillah now boleh merasa master stoki hasil ilmu muda dari Sifu Ash. Next nak merasa pula pecah kepala jadi founder, tapi banyak lagi kena belajar. Alhamdulillah Salwa ni adalah stoki saya, antara stoki saya yang power. Memang orang cakap apa dia ni, sekejap eh, sebab ada orang message. Okay, Salwa ni seorang stokis yang power kan. Dia dah buat berapa ratus ribu, saya pun lupa dah, semasa saya buat bisnes baju lah. Okay, sekarang ni dia guna ilmu yang saya ada tu. Okay, Kak Molek pun ada ni. Kak Molek pun, diorang ni memang top, top stokis lah. Diorang memang top stokis. Terima kasih kerana tengok saya live. Saya sudah lama tak buat live kan. Okay, sekarang ni waktu untuk growing jadi seorang founder produk. Sebab dah ada ilmu, dah, dah belajar dah ilmu. Okay, faham? Pecah kepala jadi founder. Okay, so daripada jadi stokis, alhamdulillah jadi founder 2019. Dan sekarang ni saya, saya dah jadi seorang investor. Invest, kalau kita, once kita masuk saham, kita jadi investor dah. Macam tu. Walaupun taklah banyak sangat pun saya masuk saham, tapi suka sebab saya dah jadi seorang investor. Dan isteri saya daripada ada office, sekarang dah kembali balik jadi suri rumah. Nampak tak? Sebab apa? Masa, masa saya jadi founder ni kan, masa saya founder, saya cakap dengan kawan saya, abang nak buat bisnes sampai ayang boleh jadi suri rumah balik. Nampak tak? Okay, jadi tengok perjalanan dia kan. Mula-mula masa dropship ni, isteri saya cakap dekat saya, okay, ayah nak buat bisnes sampai abang boleh berhenti kerja. Macam tu isteri saya cakap. Lepas tu betul lah, saya boleh berhenti kerja tahun 2000, saya berhenti 2018. Lepas saya berhenti, sebab daripada isteri saya buat bisnes. Okay, terima kasih Kak Molek dan juga Salwa masih setia dengan saya. Okay, jadi lepas dah jadi founder, saya berhenti kerja, saya buat bisnes, saya pun buat bisnes sama-sama. Kita memang pening lah, pening kepala gini. Last sekali, okay, cukup lah. Sekejap je. Sekarang masih lagi founder, tapi orang cakap saya nak beralih arah kepada benda yang duit growing menjadi duit. Macam mana cakap eh? Kalau korang belajar yang saya buat live bila eh, 2 hari lepas, duit mencari duit, macam tu. So saya sekarang dari macam ni lah, duit mencari duit, insyaAllah dengan izin Ta'ala. Okay, soalan, saya ejen sekarang, bagaimana nak cari dropship eh, macam mana nak offer? Okay, barang Sifu jual sampai hari ni masih ada demand ni, high demand. Ha, dia ni tu dia. InsyaAllah. Okay, saya akan menjawab soalan Ashraf ni nanti sampai dekat stokis. Okay, apabila saya jadi dropship, okay, saya pun upgrade jadi stokis. Jom kita belajar apa kaedah apa ni, duplicate. Control D kan? Control D duplicate. So kita pun upgrade jadi stokis. Okay. Okay. Once kita dah jadi dropship kan, kita dah planning untuk jadi 10 tahun founder. Kita dah tahu level marketing kita macam mana, kita kena pasti produk yang senang untuk close. Lepas tu barulah kita upgrade, kumpul duit kan, jadi dropship, kumpul duit untuk jadi seorang apa nak cakap, stokis pula. Okay, faham tak? Okay, lepas tu apabila kita dah upgrade jadi stokis, inilah perjalanan kita, dia dah berbeza dah, dah lain dah.
Dia tak sama masa kita jadi dropship. Jauh sangat berbeza. Kenapa? Yang pertama, kita kena start mengajar. Nampak tak? Kalau kita jadi stokis ataupun agent sama je. Stokis atau agent sama je. Cuma stokis dia tinggi lagi lah. Masa stokis dia tinggi lagi. Okay? Okay, jom kita baca soalan sekejap. Oh, banyak ni. Alhamdulillah, dah nampak jalan Sifu sebelum ni lama sesat. Oh, lama sesat dia kesan dia. Saya pun sama juga ambil barang dari China. InsyaAllah, pasal dalam proses nak fokus satu produk ini ambil dari China. Nak viralkan di Malaysia ni. Wow. Magnetic silicone toy ring. Fokus untuk bantu dapatkan bentuk badan menawan. Doa akan tercapai Sifu, insyaAllah. Saya suka dengar orang-orang, orang Melayu kita dah buat bisnes daripada China. Ambil barang daripada China macam tu. Kita kena jadi founder produk. Ni founder produk ni. Once kita dah ambil barang daripada China, kan, kita jual, itu dah kira macam founder produk dah. Sebab kita own that ni. Lepas tu kita tukar jadi brand. Nanti saya cerita pula pasal founder produk. Apa perlu dia buat. Okay. So, kalau kita jadi stokis, kita akan start mengajar orang. Okay. Maksud, waktu ni kita dah bukan jadi dropship dah. Kita dah tak layan sangat close sale. Close sale kita adalah close sale untuk mencari dropship di bawah. Macam tu. Sebelum ni kita close sale mencari customer, kan? So kita close sale untuk mencari seorang mencari dropship. Kalau saya affiliate lah, bawah saya dropship yang senang. Okay. Kita dah tak boleh dah mencari customer. Bukan tak boleh, tapi kita kena fokus mencari dropship. Fokus cari dropship. Nampak tak? Okay. Macam soalan tadi, soalan ada pada kawan saya ni, Ashraf ni. Saya je sekarang, bagaimana nak cari dropship? Macam mana nak offer? Okay. Mencari dropship sangat senang. Caranya, dalam grup dropship, okay, macam ni. Okay, dalam grup dropship dekat Facebook, kan? Sekejap, saya buka. Saya buka Facebook, sekejap. Kan, Facebook, kan? Korang masuk je kat sini, tulis je dropship. Dropship. Banyak grup dropship ni. Dropship wanted seluruh Malaysia. Okay. Saya nak besarkan sikit. Dropship wanted seluruh Malaysia. Agent dropship diperlukan. Tengok member dia 160. 90K. Dropship wanted 112K. Lubuk dropship Malaysia 32K. Banyak grup dropship ni. Okay. Caranya, ambil satu grup contoh, kan. Dropship wanted seluruh Malaysia ni. Okay. Turun bawah. Okay. Sekejap, saya kecilkan lagi. Okay. Cuba kita tengok. Dia orang iklan macam mana? Tengok cara dia. Jom jana pendapatan bersama. Grup jual casing. Okay. Dia adalah mungkin stokis ataupun founder produk. Dia jual ni. Dia, dan dia mencari dropship. Okay. Tengok dah ada orang masuk. 3 orang. Nampak tak? Apa lagi? Korang kena tengok, kan? Korang kena tengok mana yang paling ramai orang komen. Ramai orang komen. Mana? Okey. Okey, macam contohnya ni, contohnya ni 50 komen. Okey, siapa suka business di status WhatsApp? Meh drop nombor WhatsApp, Cik Su nak save. Tengok dia style dia buat macam tu. Ambil kat 50. Okay, kita tengok dropship. Kita tengok ayat lagi. Ayat-ayat orang untuk mencari dropship. Okay. Banyak orang nak jadi dropship ni. Sekejap eh. Saya nak ambil contoh senang. Ni style baru ni. Ni style baru ni. Korang yang tengok buat live, cuba tengok ni. Ni style baru ni. Saya pun tengah study ni. Tengok dia buat macam mana. Mana orang iklan dropship ni? Okay, kalau korang iklan dropship, make sure jangan letak nombor WhatsApp dekat post eh. Make sure orang bagi orang komen dahulu, barulah bagi nombor. Kalau macam ni, kan, orang tak nak buat engagement. Orang tekan je. Orang tak nak buat engagement. Mana eh? So saya nak bagi contoh kat korang ni. Okay, dropship wanted ni kena masuk. Okay, tengok ni macam ni.
Salam dropship wanted, tinggalkan nombor WhatsApp, nanti kami masuk grup. Harga serendah RM5.90. Ha, dropship, dropship wanted. Ha, tengok 122 komen. Ramai gila yang nak jadi dropship. Ha, ramai gila nak jadi dropship. Jadi tengok cara dia. Korang boleh tengok tahu cara-cara orang yang yang dah buat famous ni, tengok. Dah dah ramai banyak komen ni. Dia letak gambar, dia dia letak produk apa yang nak buat dropship itu, dan dia, dia tulis dropship wanted, dan ayat dia simple gila. Ha, faham tak? Korang kena study, korang kena buat. Ha, ini konsepnya. Sekejap, saya baca komen sekejap. Baik. Sekejap eh, kenapa jadi macam ni? Dia jadi tidak cantik. Dia rosak. Saya tak boleh nak tengok komen. Oh, saya tak boleh tengok komen. Sekejap eh, sekejap je. Kenapa jadi macam tu? Okay. Okay, boleh dah. Okey, lagi. Jom tengok. Ni style baru ni. Kalau kena study ni, dia buat kenapa dia buat macam ni? Sebab ramai yang yang komen kat dia. Okey, faham? Okey, dah lama dah saya tak study dalam grup-grup. Sebenarnya dalam grup ni saya masuk untuk study. Masuk grup untuk study, bukan masuk grup untuk untuk buat iklan. Saya study apa apa yang dia buat. Ha, dan kita akan tirulah cara dia orang buat. Okey, tak apa. Kita pergi balik yang tadi. Okey, cara macam dia dosi dapat kan? Caranya kita share je dekat kuat dia punya cahaya ni. Pening kepala saya. Peja, hai. Peja masuk dah. Okey. So mencari dropship ni cara dia macam tu. Banyak grup-grup mencari dropship dalam dalam apa ni Facebook. So korang boleh share je. Korang boleh share, korang boleh tengok, boleh study cara macam mana dia orang mencari dropship. Okey. Ingat eh, bila korang dah jadi stockist dari agent, korang dah bukan seorang dropship dah. Jangan jangan fikir yang korang dropship. Fikir yang korang ni dah lebih daripada orang dah. Okey, start mengajar. Bagi bagi apa ni apa ni ilmu-ilmu yang korang ada sebagai dropship dahulu, ajar orang macam mana nak nak jadi dropship. Nampak tak? Okey. Jangan malu untuk mengajar. Sebab ini adalah saya faham, sebab saya dulu pun macam malu nak mengajar, tapi wah saya dah mengajar, ramai yang mulai follow saya apa semua. Sekian-sekian. Dalamlah saya dapat orang-orang yang power-power macam tu, macam Kak Molek, Salwa, power-power tu. Okey. Mencari dropship. Lepas tu, lepas kita dah mencari dropship, kita jadi stokis kan, apa yang perlu kita buat adalah kita kena ada sistem. Wajib ada sistem tau. Takkan kita nak main WhatsApp je kan, sampai kecerah kan, sampai kesudah kita main WhatsApp. Kita kena ada sistem. Sistem inilah yang 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 ramai orang tak ada dan orang anggap susah. Sistem apa? Sistem website. Kena ada sistematik. Cuba tengok selalu ada komen apa dia. Alah, kenapa saya tak boleh nak tengok? Dia jadi boleh tengok separuh je. Buat macam ni. Baru nampak. Okey. Tengok Salwa ditulis. Once dah dapat DS atau dropship agent, nak kekalkan dia orang kena buat sistem reward. Buat target sales, ada sistem order, nanti berliga-liga dia orang usaha. Ha, betul. Kena ada sistem macam tu. Okey, baik Sifu, kena study, nanti review semula video ni. Boleh study balik video ni. Sebab sistem inilah yang memudahkan diorang. Tengok, macam saya masih lagi pakai sistem ni untuk saya punya affiliate. Kalau korang tengok affiliate saya ni, ni affiliate saya ni. Okey, saya dah buat affiliate ni. Top 10 affiliate total kan. Total commission saya dah bagi commission RM65,000. Commission saya bagi dekat affiliate di bawah saya 109 hari dah. Apa ni sistem saya ni bergerak. Saya start bulan 4 macam tu.
Okay, dah 3 bulan lebih, dah 3 bulan lebih. Okay, ni total dia. Ini commission tak, bukan sales. 6,000, 2,100. Faham tak? Okay. Lepas tu kalau bulan ni, bulan Oktober ni berapa bulan? 6 hari bulan. Ini commission. Bulan ni saya tengok agak slow sikit ni. Nak kena perah otak dia orang ni. Okay. Maksudnya kita ada sistem. Ini sistem tau. Kalau kita ada benda macam ni, barulah kita senang untuk tengok orang cakap apa ni? Apa ni? Alhamdulillah, sorry. Barulah kita senang nak tengok dropship buat sale macam mana, kena macam mana dia buat sale semua sekali kan. Okay, kena ada sistem. Sistem web belum ada lagi. Belum, sebelum ada web, ada tak sistem yang boleh guna ala-ala semi manual gitu? Okay, boleh pakai apa ni? Biz app. Yes, biz app. Korang kena pakai biz app. Macam mana nak ejen biz app eh? Biz app, mana saya punya mouse ni. Okay, biz app. Biz app. Korang boleh pakai biz app. Ini free saja, tapi kalau nak lebih kena berbayarlah. Pakai benda ni. Sebelum ada website sendiri kena pakai benda ni sebab dia dah ada sistem untuk kita tengok kita punya macam ni sales apa semua kan. Reward apa yang sesuai, cash macam tak sesuai je. Reward tengok depend kepada audience kita, depend kepada dropship kita. Macam saya ni banyak perempuan kan. So kita bagilah barang perempuan. Macam dulu bagi beg ke, bagi emas ke, kan depend kepada audience kita. Kalau ramai lelaki, kita bagi produk lelaki. Macam tu. Duit pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau tak nak duit, buat macam tu lah. Kita boleh buat top one package percutian. Package percutian taklah mahal sangat pun. Mungkin boleh ambil dalam around 300-500 untuk 3 hari 2 malam. Pakej percutian yang dekat dengan tempat ejen kita tu. Faham? Okay? Pakai biz app. Lepas tu apabila kita lepas tu kita kena upgrade macam biasa lah, upgrade ilmu lah. Itu dah wajib dah. Memang tak boleh tak upgrade. Daripada semua, daripada dropship, stockist, ejen apa semua, kepada founder, semua kena upgrade ilmu. Jangan tak upgrade. Okay, memang kena upgrade selalu. Memang kena upgrade ilmu, barulah kita akan jadi orang yang luar biasa punya. Okay, lepas dah jadi stokis, jom kita tengok balik. Okay, ni stokis, kita pun jadi founder produk. Okay, founder memang dia kena start mengajar dan dia mencari stokis ataupun agent. Dia pun mesti wajib sistem website ni sangat wajib dan dia kena upgrade ilmu tu macam biasalah. Dan founder ni dia lain sikit, ilmu dia memang kita kena start ada. Okey, dropship ni korang kena ada, walaupun korang dropship, buatlah akaun syarikat. Korang kena buat jugalah akaun syarikat. Tapi kalau dah jadi stokis, ini dah wajiblah. Wajib akaun syarikat. Kalau korang dah jadi stokis ni, wajib akaun syarikat. Kalau dropship tu tak apalah. Kalau tak ada akaun syarikat, akaun personal boleh lagi. Tapi kalau nak growing, memang kena ada akaun syarikat. Lepas tu founder. Founder barulah korang boleh ubah, upgrade jadi senilai bahat. Saya ada 2 senilai bahat. Terbaik ilmu hari ni, alhamdulillah. Okay, saya ada 2 senilai bahat. So kena ada senilai bahat. Faham tak? Barulah kita boleh growing lagi, besar lagi. Okay. Lepas tu masa founder ni memang kita akan mengajar, kita akan buat kelas, kita akan buat apa semua. Okay, lepas tu kita mencari stokis. Okay, lepas tu dalam masa sama, okay, founder juga boleh mencari juga customer. Tapi paling baik kita lebih kepada agent dengan stokis lah. Kalau nak laju memang kena ada apa ni, kena ada stokis, memang kena ada agent kalau nak laju. Itu sebagai founder. Saya nak pukul 11 saya tutup. Saya dah pening kepala dah ni. Mungkin cahaya ni kuat sangat.
Jadi pening kepala, macam nak muntah macam tu. Okay, saya teruskan. Lepas jadi founder, sekarang ni jadi investor. Okay, duduk kat rumah aje. Caranya investor. Okay. Kisah luar, sebelum ni pakai website, tim-tim suka sebab mudah, dia orang cakap mudah untuk kita juga check order dan direct untuk post. Tapi sekarang saya dah pakai BizApp. Tim laju buat saya sebab tak leceh nak submit order. Kena buat pelaburan sikit lah untuk kita growkan hasilnya untuk kita juga. Website pun dia dah ada, BizApp pun ada. Dua-dua ada. Cantik. Memang kita nak mudahkan urusan, memang kena pakai sistem. Okay. So kalau just saya dah jadi seorang investor ni, saya dah tak mengajar. Saya dah tak mencari stokis dah. Saya dah tak buat benda ni dah. Saya dah tak ada sistem website dah. Tengok. Saya dah tak perlu dah. Apa saya buat adalah upgrade ilmu dan saya buat saham. Tu je. Faham tak? Saya investor, saya bukan yang ada banyak. Saya belum ada lagi duit banyak-banyak. Maksudnya, waktu saya dah main saham ni, saya dah jadi seorang investor lah. Masuk duit RM10,000, RM5,000 sehari kan. Masuk dalam saham, masuk. So, kita kena banyak duit macam tu. Okay. Founder wajib mengajar, jangan kedekut mengajar, betul. Mata sifu, tengok dunia bisnes dari mata helang. Oh, mata helang. Thank you sifu sharing. Nak simpan untuk anak-anak boleh ke ilmu mahal ni? Boleh. Share je saya punya ni kepada diorang, supaya diorang pun ada juga aim untuk jadi seorang founder dan juga investor lepas ni. Okay. Faham kan? Aduh, soalan saya dah pening dah. Sorry, saya macam momentum saya dah drop. Saya dah pening kepala, lepas tu anak pun dah menangis ni. Saya tak boleh dengar anak saya menangis. Saya tak boleh dengar. Nak kena pergi jumpa dia kalau dia menangis. Okay, tapi sekarang dah senyap dah. Okay, mungkin tadi dia jatuh ke apa ke, dia menangis lah. Walaupun dropship, buatlah juga akaun syarikat. Agent dan stokis wajib ada SSM dan current account. Founder wajib selain bahan. Dia menangis lagi. Okay, so jadi seorang investor ni, korang kena upgrade ilmu dan main saham, lepas tu that's it. Dan tengok macam saya punya apa ni, apa yang saya buat sekarang adalah apa mana tadi. Okay, saya tengah buat mobile apps. Saya tengah buat mobile apps untuk saya punya affiliate. Okay, contoh macam affiliate kan. Affiliate, mana mouse saya ni? Dia duduk kanan kiri, tertinggal mouse. Okay. Macam affiliate, dia nak login apa semua, dia nak study modul apa semua kan. So saya nak jadikan dia sebagai mobile app. So apa yang perlu saya buat? Saya kena belajar yang baru kan. Saya tak boleh kita nak berhenti sekat jalan sampai macam ni je. Kita pun okay, cukup lah, aku tak nak belajar yang baru. Tak, kena always belajar, sebab banyak lagi ilmu yang kita tak ada. Faham tak? Banyak lagi ilmu yang kita belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tak tahu. Sebenarnya macam tu konsep dia kan. Okay, jadi korang semua ni, okay, nak jadi seorang investor sebenarnya tak perlu nak tunggu jadi founder baru jadi investor. Sebenarnya korang dropship dah boleh jadi investor sebenarnya. Apa dia? Korang mainlah saham. Serius, mainlah saham. Sebab saham ni akan buatkan korang tu jadi seorang investor kecil-kecil lah. Saya pun jadi investor kecil-kecil lah sekarang ni. Mainlah saham, sebab saham adalah satu investment. Korang nak main investment rumah, korang perlukan mungkin duit besar sikit kan untuk buat rumah. Korang nak main saham, korang nak simpan emas, mungkin dia kena duit kena besar sikit. Tapi kalau saham ni dengan harga RM50 pun korang dah boleh main. Saya sarankan korang bermula sekarang, belajarlah main saham. Sangat-sangat best, sangat-sangat orang cakap apa ni, korang nampak duit korang, tahu tak? Duit naik turun emas tu, emas pula, duit korang tu berbanding kalau kita letak dalam bank kita. Letak dalam bank, duit habis macam tu je. Serius, duit habis macam tu je letak dalam bank. Tapi kalau kita letak saham, insyaAllah ni. Forex boleh tak cikgu? Okay, saya tak tahu, sebab saya tak pernah buat forex. Saya tak pernah belajar forex. Ada khilaf forex kan, forex khilaf. Saya ambil benda yang memang syariah. Memang benda tu memang dah terbukti halal, halalan thayyibah.
Itu saham. Saham apa ni, saham bursa Malaysia lah. Ada syarikat lebih kurang 700 lebih syarikat di Malaysia ni yang syariah. So joinlah yang syariah punya. Kalau benda-benda yang forex ni saya dia duduk tengah-tengah antara halal atau haram. So saya tak nak main benda-benda yang khilaf, benda-benda yang orang cakap, faham tak? So saya main yang benda-benda yang memang dah syariah macam tu. Sifu dah start ke main saham? Dah, saya dah start dah main-main saham. Dah berapa minggu macam tu. Saya baru je. Dalam 2 minggu macam tu. Dan saya sangat suka main saham. Sebab kalau saya, duit dalam bank memang habis macam tu juga kan. ASNB saham ke Sifu? Dia saham sebenarnya. ASN, ASB, apa ni? Saya lupa, saya tak nak masuk juga. Dia saham, tapi dia pelaburan dia tu lama. Setahun baru dapat dia punya pelaburan dia. Tapi masuk jugalah. Apa-apa yang melibatkan investment masuk. Rumah, ASB, yes, ASB, emas, tanah, saham. Apa-apa yang melibatkan investment, korang kena dah start buat investment. Barulah duit tu bekerja untuk korang. Kalau korang masih lagi stick macam ni, so dia susah dah ni. Okay, saya nak iklankan saya belajar saham daripada mana? Daripada ni. Korang boleh follow juga 3 root. Saya dah share hari tu. 3 root RUD. Ni masuk ni, 3 root. Okay, 3 roots. Korang masuk ni. Saya tak dapat satu sen apa-apa pun saya promo ni. Sebab saya suka promote benda ni. Saya nak ramai lagi orang Islam, orang Melayu kita main saham. Okay, 3 root, 3 dia saham, cerita saham ni maksudnya dia akan bagi tahu table saham mana yang berpotensi nak naik 30 ke 100%. Dari tempoh yang sangat singkat. Dia dah bagilah table-table. Okay, contoh macam saya buka saya punya telegram saya ni. Mana telegram saya ni? Mana saya punya telegram? Okay, di sini. Okay, ini telegram saya. Korang tengok ada grup kan? Okay, ni grup dia. Lepas korang dah dapatkan 3 grup tadi. Okay, live update. Dia dah beritahu dah. Contohnya update ni bila ni? Hari Jumaat. Sebab saham dia tutup hari Sabtu, dia tutup. So hari Jumaat dia dah beritahu dah. Kena beli from KN, K Power, MSV, Wiz. Dia dah beritahu dah counter mana yang kita perlu beli. So sangat best korang main saham. Korang orang cakap apa ni, korang dapat tahu table-table mana yang sesuai. Macam contoh table ni kan, kena log in. Harga dia RM90, RM97 setahun, sangat murah. Okay, nampak tak? Okay, barulah korang akan jadi seorang investor nanti. Buatlah kecil-kecilan. Takkanlah kita nak tunggu duit kita ada 1 juta baru nak main saham, tak? Kita buat kecil-kecilan. Untung daripada dropship, contohnya untung RM1, mainlah saham. Lepas tu saham ni dia boleh jadi macam tak tabung jugalah. Kita main saham yang long term punya saham. Bukan kita main saham hari ni kita beli, esok kita jual, tak. Kita main long term. Tapi kalau kita beli hari ni, esok harga dah naik 10%, contoh 10%, kita jual lah. Itu tak ada masalah. Faham? Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, korang, saya harap korang jelas lah. Maksudnya nak jadi seorang founder, dropship founder, itu perjalanan dia. Perjalanan dia daripada dropship, jadi stockist, jadi founder, lepas tu jadi last kali investor lah. Macam mana cara nak beli saham tu, Sifu? Okay, korang kena register CDS dalam apa ni? Korang boleh register dekat RHB. Okay, saya boleh kasih saya punya broker saya. Broker saya sangat bagus gila. Okay, sekejap saya nak bagi nombor telefon broker saya. Korang boleh WhatsApp dia. Dia sangat bagus, sangat laju dan sangat rajin. Mana saya punya ni? Adahai. Kanan kiri ni. Mana saya punya WhatsApp saya? Sekejap. WhatsApp saya. Mana WhatsApp? Bukan. Dekat sini. WhatsApp saya. Okay, nangis-nangis tu. Amin nangis-nangis. Broker. Okay, ni broker. Kau ambil nombor dia. Okay.
Nama dia adalah Johnson. Okey. Saya letak dalam ni. Ini broker. Nama dia Johnson. 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 Okey, ini nombor telefon dia. Ambil nombor telefon ni. Korang WhatsApp dia. Cakap saya nak register account, saya nak register CDS account. Bayar RM10 je. RM10 je. Untuk main saham, korang bayar RM10 saja. Saham koperasi, saya join saham koperasi pun tak ada masalah. Sebab dia investment. Apa-apa bentuk investment, masuk. Masuk. Jangan tak masuk. Sebab itu jelas cara untuk kita duit tu dia duit mencari duit macam tu. Kalau kita main investment, barulah duit mencari duit. Kalau kita tak main investment, kita kena mencari duit. Itu yang penat tu, kita mencari duit. Ataupun agent orang mencari duit untuk kita. So WhatsApp dia, beritahu dia macam mana saya nak ni. Tapi dia lebih, okay, kalau korang duduk di luar daripada Lembah Kelang ni, mungkin dia akan bagi agent yang lain. Dia ni agent RHB, broker RHB. Okay, so boleh WhatsApp dia lah. Okay, ada soalan? InsyaAllah saya nak tutup sebab saya nak nak keluar sekejap lagi. Dah pening kepala dah ni. Saya harap insyaAllah korang join, korang dengar apa yang saya share ni. Boleh buatkan korang rasa macam tak sabar nak tambah, nak grow lagi your business. Supaya kita tak boleh nak stick tau. Tak boleh nak stick sekarang ni. Macam sekarang ni saya tengah study untuk buat mobile app. So saya tak boleh nak stick dengan apa yang saya dapat sekarang ni. Saya kena grow lagi. Okay, selagi saya tak dapat apa yang saya nak achieve, selagi tu saya akan push diri untuk achieve benda tu. Faham tak? Jadi jangan stick dengan apa yang kita duduk sekarang lah. Kita kena grow grow selalu. Jangan fikir masalah, fikirlah kepada dia punya opportunity, peluang. Fikir peluang, insyaAllah kau akan jadi seorang yang sangat very powerful, insyaAllah dengan izin Ta'ala. Okay, Sifu masih buat live setiap hari pagi. InsyaAllah saya akan buat live. Tapi masa saya tak tentulah. Kadang pukul 10, kadang pukul 11, kadang petang, kadang malam. Tapi insyaAllah saya push diri untuk buat live setiap hari. Sebab dengan cara saya buat live juga, saya nak share ilmu saya yang tak berapa ada ni. Dan saya tahu, once saya share ilmu, saya akan dapat ilmu yang masih banyak lagi. Masih banyak ilmu yang saya akan dapat. What you give, you get more, you get back. Faham tak? Okay. Jadi saya akan buat live insyaAllah. Esok saya tak tahu lagi apa topik saya. Kita tengok esok macam mana. Saya, korang mudah faham kan, kalau saya buat live jenis macam ni kan, Ada visual, boleh tengok website, boleh tengok apa semua. Tanpa korang tengok muka saya je kan. Kalau saya tengok muka saya je, macam boring kan. Tapi kalau korang tengok ada visual apa semua, tekan-tekan, klik-klik, senang untuk faham. InsyaAllah dengan izin Ta'ala. Okay, kalau tak ada soalan, setakat itu saja untuk hari ini. Dalam sejam juga saya live hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana tengok. Dan saya doakan semoga kena ada akaun RHB ke? Tak perlu. Saya tak ada akaun RHB pun. Tak perlu ada akaun RHB pun. Nanti kalau kita nak nak bank in kepada broker, saya ada Maybank kan. Daripada Maybank personal, kita akan transfer kepada Maybank RHB. Dia ada RHB investment. Kita transfer kepada RHB investment tu, Maybank dia. Lepas tu kita beritahu dekat broker, saya dah transfer amount sekian-sekian, ini buktinya. Lepas tu dia akan masukkan, broker tu tugas dia, dia akan masukkan duit kita tu ke dalam akaun CDS, ke dalam akaun saham kita. So bila dia masuk dalam akaun saham, barulah kita akan beli saham. Senang je beli saham, tak susah pun. Pakai phone pun boleh. Faham? Tapi kena make sure beli, kena beli yang 3 root tu. Kena langgan selama setahun. RM97 je setahun. Langgan yang tu sebab table yang tu korang dah tak perlu nak study dah. Korang masuk je dia. Tak payah nak study, tak payah. Macam tu. Bukan maksud saya, tak perlu nak go deep lah. Nak tengok-tengok table ni, nak tu. Tak payah. Saya pun tengok, saya beli. Saya yakin dengan ilmu sifu saya tu. Saya beli. Saya biar je duit saya dalam tu. So saya nampak lah. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tapi saya suka sebab duit saya dia growing. Makin naik macam tu. Saya suka tengok. Berbanding saya tak dalam bank. Dalam bank memang dia makin turun, makin habis. Okay.
kena bayar broker juga ke Sifu. Okey. Account saya dia RM10. Broker fee tax saya dia akan ambil berapa sen je. Memang sangat sangat ni ya. Saya tax saya kalau contoh kalau kita dah masuk duit kita dah beli saham kan. Lepas tu kalau kita nak jual, okey, dia akan ambil 0.001 sen okey. 0.01% daripada hasil jualan kita. Saya rasa lah. So broker fee tu sangat murah, sangat murah. So kita tak perlu nak fikir sangat. Okey. Cuma kalau boleh, kalau kita nak untung, kita letaklah apabila capai 10% baru aku jual saham tu. So make sure kena dengan korang punya ni lah. Nampak tak? Kena main saham. Saya nak ramai lagi orang Islam kita main saham. Okey, dan make sure saham tu syariah lah. Kita boleh pilih, kita nak pilih syariah ke yang biasa je, tapi ambil yang syariah lah. Okey. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita jumpa esok insya-Allah. Saya pun tak tahu saya nak buat live apa esok. Nanti saya akan beritahu topik dia. Saya akan sejam sebelum saya buat live memang saya akan beritahulah. Sejam saya buat live saya akan beritahu tajuk apa dia. Lepas tu korang boleh join lah insya-Allah. Okey, kita jumpa esok insya-Allah. Kalau korang ada soalan, boleh kumpul soalan, tanya esok. Insya-Allah saya akan jawab esok. Okey, kita belajar secara santai insya-Allah. Okey. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana korang join pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan jadi orang yang kaya raya, berjaya dan banyak bantu orang insyaAllah lepas ini. Dengan izin Allah Ta'ala. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Saya doakan korang berjaya dan tolonglah ramai orang insyaAllah. Kita bantu ramai orang dan insyaAllah Allah akan bantu kita juga. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.